Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penelian akhir semester genap kelas 9 persiapan ujian sekolah ataupun ujian madrasah untuk mapel IPA kita awali untuk latihan soal ini adalah latihan soal bagian yang pertama bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Baiklah sekarang kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Dua orang wanita menjaga jarak sosial saat mengobrol di kursi taman. Menjaga jarak aman antar warga merupakan salah satu cara yang dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Jarak aman yang dianjurkan untuk mencegah penularan virus corona ini minimal adalah apakah yang A 50mm, apakah B2 cm, ataukah C1 meter, ataukah yang D0,5 km. Jawabannya adalah yang C, yaitu kita menjaga jarak aman itu minimal adalah 1 meter atau 100 Senti. Kemudian kita masuk pada soal nomor 2 Perhatikan gambar berikut ya, Ada empat gambar di sini Seorang peneliti sedang melakukan atau sedang mengamati virus menggunakan mikroskop elektron Dan diperoleh hasil seperti pada gambar di atas Penampakan gambar di atas adalah gambar dari virus Ya virusnya itu merupakan virus apa? Kita lihat. Apakah virus Zika? Apakah virus Corona COVID-19? Apakah virus Rubella ataukah virus HIV AIDS? Kita lihat di sini bahwa gambar pertama adalah seorang peneliti sedang mengamati virus yang ada di e, kaca preparat ini. Kemudian bagian yang kedua adalah ini virus yang di hasilnya yang diamati dari preparat tadi. Ada tiga gambar di sini. Nah, ini merupakan gambar dari virus yang saat ini sedang mewabah di dunia, yaitu virus Corona COVID-19. Yang selanjutnya, kita lihat soal nomor tiga. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan gambar 5. Zat yang memiliki sifat bentuk dan volumenya tetap ditunjukkan oleh gambar apakah gambar 1 dan 2? Apakah gambar 1 dan 5? Apakah gambar 2 dan 4 ataukah gambar 3 dan 4? Dari gambar sini, kita bisa melihat bahwa di sini ada berbagai macam gambar. Gambar yang pertama adalah asap, asap yang keluar dari cerobong asap. Asap ini dari wujudnya merupakan gas, kemudian ada air yang dituangkan ke dalam gelas. Berdasarkan wujudnya, ini adalah zat cair. Yang ketiga, batu bata yang ditumbuk, batu bata merupakan zat padat, sedangkan yang di sini ada. Es batu es batu juga merupakan salah satu contoh dari zat padat kemudian ada awan awan ini merupakan salah salah satu contoh dari gas nah, zat yang memiliki sifat bentuk dan volumenya tetap bentuk dan volumenya tetap ini merupakan salah satu sifat dari zat padat kita lihat zat padat di sini bentuknya akan selalu tetap diletakkan dimanapun volumenya juga akan selalu tetap jadi jawabannya adalah yang merupakan sifat dari zat padat. Jadi, zat padat di sini adalah nomor 3 dan nomor 4. Sedangkan kalau zat cair, kita lihat sifatnya adalah e, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah tergantung dari dimana dia diletakkan dalam wadah. Jadi, bentuknya mengikuti wadahnya. Sedangkan untuk gas, baik bentuk maupun volumenya semuanya akan berubah. Ya, jawabannya D3 dan 4. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar e, air panas di dalam gelas, kemudian diletakkan gelas e, diletakkan sendok yang terbuat dari logam. Kemudian e, ada gambar api unggun, kemudian ada api. Gambar air yang sedang dimasak atau sedang dipanaskan, kemudian ada gambar pakaian yang sedang dijemur. Pemanfaatan pemindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh gambar. Perpindahan kalor secara radiasi ditunjukkan oleh gambar. Kita lihat, yang pertama itu adalah gambar. Kalau gambar e, menunjukkan perpindahan kalor secara konduksi, di mana kalor akan merambat melalui sendok dari logam tadi. Yang kedua adalah radiasi, radiasi dari api unggun. Kita tidak terkena api unggunnya, tetapi kita merasakan panasnya dari radiasi api tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor secara konveksi. Kedangan yang keempat adalah radiasi. Jadi, yang merupakan pemanfaatan pemindahan kalor secara radiasi itu ditunjukkan oleh api unggun dan pakaian yang sedang dijemur, yaitu 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, contoh sumber energi panas terbesar bumi adalah apakah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah sumber panas terbesar di bumi adalah matahari. Yang kelima, urutan organisasi kehidupan dari terkecil hingga terbesar yang benar adalah apakah A, B, C, atau D. Urutan organisasi kehidupan yang paling kecil adalah sel. Sel-sel yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan membentuk organ. Organ-organ akan bergabung membentuk sistem organ. Berbagai macam sistem organ akan bergabung membentuk organisme. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ya. Apa yang terjadi pada komponen penyusun ekosistem tersebut jika populasi tikus menurun akibat petani melakukan pembasmian? Apakah yang A, populasi tumbuhan dan rubah meningkat? Kalau tikusnya menurun akibat dibasmi, maka tumbuhan itu populasi tumbuhan otomatis meningkat karena ada satu yang memakan tumbuhan itu sudah mati yaitu tikus sehingga tumbuhan akan meningkat. Lalu bagaimana dengan rubah? Rubah tidak meningkat populasinya karena apa? Dia kehilangan salah satu sumber makanannya yaitu tikus. Jadi yang A tidak tepat. Yang B, populasi tumbuhan dan burung elang meningkat. Populasi, populasi tumbuhan meningkat betul tetapi burung elang otomatis dia akan menurun populasinya karena kekurangan makanan di mana tikus sudah banyak yang mati. Yang ketiga, populasi tumbuhan meningkat betul dan katak menurun. Ya, katak menurun. Karena di sini kita lihat bahwa katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Kalau burung elang sudah kehabisan salah satu makanannya tikus, maka populasi yang dimakan oleh elang berupa ular dan katak juga akan menurun. Sehingga jawabannya adalah betul yang Sedangkan yang D itu juga salah ya, sekarang kita lihat untuk nomor 8. Perhatikan gambar sampah berikut. Ini ada beberapa gambar sampah, ada sampah rumah tangga, ada kaleng bekas, bekas minuman, ada daun-daun kering, ada kaca, pecahan kaca dari mangkok, kemudian ada gambar botol plastik, bekas minuman, kemasan, kemudian ada kulit pisang gambar 1 2 3 4 dan 5. Berdasarkan gambar di atas yang merupakan sampah organik ditunjukkan oleh nomor. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan oleh pengurai. Ya, jadi kalau sampah-sampah tadi di kubur pun dia akan mudah diuraikan ya. Kalau kita lihat dari gambar 1 sampai 6, maka yang merupakan limbah organik adalah 1, itu organik yang kedua anorganik karena dia tidak bisa diuraikan di dalam tanah ya oleh mikroorganisme yang ketiga daun-daun kering juga organik yang keempat beling kaca anorganik botol plastik anorganik dan yang keenam juga organik berdasarkan gambar di atas yang merupakan sampah organik ditunjukkan oleh gambar nomor tadi sudah dijelaskan untuk organiknya adalah satu tiga dan enam sehingga jawabannya adalah yang kita masuk untuk soal nomor 9. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat pemantulan gas tertentu yang kemudian terpengarangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dapat me terjadi menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi apakah yang A, yang B, yang C, atau yang Ingat efek rumah kaca salah satunya disebabkan karena e, adanya kenaikan kadar karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 10. Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab gempa bumi adalah kita lihat faktor utama gempa bumi. Jawabannya adalah patahan atau pergeseran kulit bumi selanjutnya kita lihat nomor 11 sistem gerak melibatkan tulang dan otot berikut ini yang merupakan fungsi dari otot Apakah memberi bentuk tubuh Apakah penyusun rangka Apakah alat gerak pasif Apakah alat gerak aktif ternyata jawabannya adalah yang D karena tulang merupakan otot merupakan alat gerak aktif. Bagian yang A, B, dan C itu adalah fungsi dari tulang. Kita lihat untuk nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Pejalan kaki sedang menyeberang jalan melalui zebra cross. Yang kedua, pesepeda yang mengayuh sepedanya di jalan menanjak. Yang ketiga, buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Yang keempat, bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring. Pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan GLBB diperlambat adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C atau D. Kita lihat GLBB diperlambat itu artinya bahwa gerak lurus berubah beraturan tetapi semakin lama semakin lebih lambat. Maka yang cocok untuk itu adalah kita lihat untuk pernyataan nomor satu Pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Ingat, kalau kita nyeberang melalui zebra cross tergesa-gesa, mestinya berbahaya ya. Sehingga semakin lama otomatis kita memperlambat jalannya di zebra cross. Yang kedua, pesepeda yang mengayuh sepedanya di jalan yang menanjak. Sehingga jawabannya adalah satu dan dua. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 13. Perhatikan alat-alat berikut. Di sini ada tang, ada paku ulir, ada penjepit roti dan ada pisau. Ini 1 2 3 4. Kemudian alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring adalah apakah nomor 1 dan 2, apakah nomor 3 dan 4, apakah nomor 2 dan 4 ataukah nomor 4 dan 5. Kita lihat di sini bahwa gambar nomor 1 itu adalah tang. Tang merupakan Pesawat sederhana dengan menggunakan prinsip tuas. Ya. Kemudian, yang kedua, kita lihat paku ulir. Paku ulir itu merupakan eh, pesawat sederhana dengan menggunakan prinsip bidang miring. Penjepit roti itu juga tuas, sedangkan eh, pisau kita lihat pada bagian bawahnya pisaunya itu miring ya karena untuk memudahkan memotong itu menggunakan prinsip bidang miring sehingga alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring ini adalah nomor 2 dan nomor 4 yaitu yang C selanjutnya kita lihat nomor 14 jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut unsur hara dan air dari dalam tanah ke daun ini adalah fungsi dari jaringan silem dan mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan secara ke, mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan ini adalah fungsi dari phloem. Secara berturut-turut adalah apakah yang A phloem silem, apakah B, apakah Y, C ataukah D. Ternyata sudah kita jelaskan di depan. Ini adalah yang paling tepat adalah bagian yang D karena di sini berturut-turut turut. Mengangkut unsur hara dan air dari dalam tanah itulah fungsi dari silem dan mengangkut hasil fotosintesis itu adalah fungsi dari flow. Kita lihat nomor 15. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga imun tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, ataukah yang D? mengurangi aktivitas olahraga bukan seharusnya kita tidak mengurangi aktivitas olahraga tapi olahraga tetap dilaksanakan untuk menjaga supaya tubuh kita selalu sehat. Yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin. Iya, betul. Itu adalah salah satu upaya untuk mencegah atau menjaga imun tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Yang ketiga mengkonsumsi makanan berlemak tinggi ini justru berbahaya karena bisa menimbulkan kolesterol tinggi ya. Kemudian berekreasi bersama teman dan keluarga. Sebenarnya berekreasinya itu bagus, tetapi kalau bersama-sama teman dan keluarga ini otomatis uh, berbahaya karena justru akan memudahkan kita tertular oleh virus corona. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 16. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung, diperoleh data bahwa jumlah pemakai narkoba di kalangan pelajar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penyebab meningkatnya jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar adalah karena apa ya? Apakah yang A, B, C, atau D? Ya, utamanya itu adalah karena perasaan ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi, umumnya salah satu sifat remaja itu, secara psikologis, mereka memang ingin. Lebih banyak tahu untuk hal-hal yang baru Tetapi kalau e, Mencoba hal-hal baru yang berbahaya Seperti narkoba itu adalah sangat berbahaya Karena bisa menimbulkan efek Adiksi Atau menimbulkan efek Ketergantungan, jadi jangan pernah Sekali-sekali mencoba Narkoba, walaupun itu Mungkin e, biasanya Itu sifat ingin mencoba Itu memang dominan pada kalangan Remaja, dan itu menjadi salah satu Sebab mengapa pengguna atau pemakai narkoba di kalangan pelajar dari tahun ke tahun semakin meningkat kita lihat jadi jawabannya adalah yang A selanjutnya adalah nomor 17 perhatikan gambar berikut ini ada gambar jantung bagian-bagian jantung 1, 2, 3, dan 4 daerah yang kaya oksigen terdapat pada bagian jantung nomor kita lihat gambar 1 Bagian satu itu adalah serambi kanan. Bagian dua adalah serambi kiri. Bagian tiga adalah pilih kanan, dan bagian yang keempat adalah pilih kiri. Darah dari seluruh tubuh akan masuk di pompa masuk ke jantung. Awalnya, masuk adalah di serambi kanan. Kemudian masuk ke bilik kanan. Jadi saat masuk awal karena belum dibersihkan, belum masuk ke paru-paru, maka pada bagian 1 dan 3, di situ darahnya adalah darah yang masih kotor atau kaya akan karbon dioksida. Nanti dari bagian 3 akan dibawa ke akan dialirkan ke paru-paru untuk dilepas karbon dioksidanya dan diganti dengan oksigen. Sehingga setelah dari paru-paru dia akan masuk ke bilik kiri, yaitu bagian yang ke di situ, darah sudah kaya akan oksigen, atau darah sudah bersih, kemudian akan masuk ke bilik kiri. Jadi, darah yang kaya akan oksigen itu adalah di serambi kiri dan di bilik kiri, yaitu pada nomor 2 dan 4. Jadi, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, kita lihat untuk nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Seorang penyelam ingin mengambil video di dasar laut dan menikmati pesona bawah laut. Namun, seorang penyelam merasa terganggu pendengarannya saat menyelam ke dasar laut. Hal ini kira-kira disebabkan karena apa ya? Apakah karena tekanan udara dalam air? Apakah karena tekanan hidrostatis air? Ataukah karena perbedaan tekanan udara? Ataukah karena gaya tekan ke atas? Jawaban yang paling tepat adalah karena adanya tekanan hidrostatis air. Sekarang kita masuk ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar paru-paru. Dan itu pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X. Ya. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam sistem pernafasan terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X, yaitu apakah trahea, Apakah alveolus, apakah laring, ataukah bronchiolus Bronchiolus Yang betul adalah alveolus Yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida Selanjutnya kita masuk pada nomor yang terakhir Yaitu nomor 20 Pasangan yang tidak tepat antara organ ekskresi dan zat sisa yang dikeluarkan adalah kita lihat bahwa organ ekskresi ada empat yaitu paha, haku gatal pa paru paru h itu adalah hati ku adalah kulit gatal itu adalah ginjal jadi paha, haku gatal itu paru paru hati kulit dan ginjal kita lihat ginjal mengeluarkan urin itu betul ya kemudian kulit mengeluarkan keringat juga betul hati mengeluarkan empedu juga betul Paru-paru itu bukan mengeluarkan garam, tetapi mengeluarkan uap, air, dan karbon dioksida. Jadi yang pasangan yang tidak, tep yang tidak tepat adalah yang D, yaitu paru-paru mengeluarkan garam. Ya. Demikian tadi pembahasan kita untuk soal-soal persiapan PAS kelas 9, ataupun persiapan ujian sekolah atau ujian madrasah. Nanti untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 21-40, akan kita bahas pada pembahasan PAS ataupun USUM pada bagian yang kedua. Demikian pembahasan dari kami, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk anak-anakku semuanya yang persiapan untuk ujian maupun PAS. Selamat belajar, semoga yang sedikit ini bisa memberikan e, bekal pada kalian untuk persiapan menghadapi PAS, UM, ataupun US. Sekian dulu. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.